dan pemuda yang ada di Indonesia, terutama di Jawa ini, punya jiwa nasionalisme. Harapan untuk adik-adik atau rekan-rekan pemuda di Kota Sukabumi khususnya, bahwa kita harus paham tentang 4 pilar kebangsaan itu, sehingga mereka terhindar dari kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan, misalnya banyak kenakalan remaja, banyak tawuran, sehingga dengan di sekolah juga diadakan pasukan pasus di sekolah, itu menghindari atau mengurangi pergaulan yang di luar yang tidak negatif. Saya perwakilan Kursi Rakyat Cibadak, kemerdekaan bagi kami adalah kesejahteraan bagi keluarga kami. Maka dari itu kami minta perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Sukabumi tentang keberadaan kendaraan tradisional ini. Mereka hendak! Bagi saya masyarakat biasa, makna daripada kemerdekaan Indonesia yang ke-73, masyarakat biasa bahwa bebas dari terbelenggunya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-73. Merdeka! 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 Tapi kemerdekaan bagi kami adalah bebas dari jerat rentenir dan memiliki dan diberi kemudahan untuk memiliki rumah dan kendaraan. Yang kedua, ada tambah sejahtera, adanya koperasi karyawan setiap pabrik misalnya. Itulah kemerdekaan sesungguhnya bagi kami.